pasti sudah klik video ini, jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Hai kawan-kawan penghobi bonsai, selamat datang di channel Kampung Bonsai dan salam satu hobi bonsai senusantara. Oke, di video kali ini channel Kampung Bonsai membagikan sebuah proses tahap awal dalam pembuatan bonsai Xianqi Mame dalam prokar dan pengarahan cabang-cabangnya. Bahan bonsai Xianqi yang turun cangkok berumur 2 bulan di media ground. Simak videonya sampai selesai ya kawan, agar kalian paham dan bisa kalian praktekkan sendiri. Semoga yang menonton video kali ini dimurahkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan dan tambah semangat berkarya bonsai. Kawat yang kita gunakan buat ranting sebesar ini, kita menggunakan kawat yang berukuran 2 mili. Lalu dalam pengawatan kita harus 40 derajat seperti yang kita lakukan di video ini, agar ranting aman di saat pengarahan atau di saat kita menekuk ke arah yang kita inginkan. Everyone complain when they thoughtless. Place the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Sebelum ranting kita kawat, usahakan kita buang atau kurangi daunnya, agar waktu kita melilit kawat lebih mudah kita lakukan. Dan jika ukuran anak cabang sebesar ini, cukup kita gunakan kawat yang berukuran 1 mili. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat buat para kawan-kawan pemula bonsai, dan saya mengucapkan salam satu hobi bonsai senusantara. Sekian, terima kasih.